Baik, Assalamualaikum, selamat pagi dan salam hormat kepada semua penonton. Saya Farah Halim bersiaran secara langsung dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkembangan cuaca pada pagi ini. Dan kita lihat kepada paparan siklon tropika ataupun ribut tropika Pabuk yang kini telah pun menjauhi kawasan perairan rantau negara kita, iaitu kini berada di sekitar Laut Andaman dengan kelajuan pergerakan sekitar 15 km sejam bersama kelajuan angin yang mencapai 45 km sejam. Maka dengan itu, keseluruhan amaran waspada yang dikeluarkan oleh jabatan sebelum ini telah pun ditamatkan kerana keadaan cuaca berada dalam keadaan yang baik. Dan seterusnya, jika kita perhatikan paparan model ombak di perairan rantau negara kita, pada ketika ini perairan di rantau negara kita berada dalam keadaan yang stabil, iaitu di bawah paras 3 meter bagi ketinggian ombak di keseluruhan perairan di rantau negara kita. Sehubungan dengan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora buat ketika ini. Dan kita perhatikan paparan imej satelit semasa untuk keadaan cuaca yang mana dapat diperhatikan pada pagi ini di seluruh semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak berada dalam keadaan yang cerah, kecuali kelompok awan yang dapat dilihat di satu dua tempat melibatkan pesisiran pantai Terengganu dan Pahang dan juga melibatkan bahagian barat negeri Sarawak, dan yang mana keadaan ini membawa kepada kelembapan yang tinggi dan mengakibatkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan terbabit. Dan ini dapat diperhatikan dengan lebih terperinci melalui paparan imej gemar radar semasa yang mana ribut petir sedang berlaku di sekitar pesisiran pantai negeri Terengganu dan juga Pahang, dijangkakan akan mula reda menjelang lewat pagi nanti. Manakala di Selat Melaka pula, ribut petir yang sedang berlaku di kawasan perairan berkenaan diramalkan akan mula berkurangan dalam tempoh 2 hingga 3 jam dari sekarang. Pada sebelah petang nanti, ramalan cuaca oleh jabatan kami mendapati bahawa hujan akan mula masuk di satu dua tempat melibatkan negeri-negeri utara semenanjung Malaysia khususnya, yang mana ribut petir akan mula masuk di sekitar negeri Perlis, negeri Kedah, Pulau Pinang dan juga pedalaman negeri Perak. Dan keadaan ini dijangkakan akan berterusan untuk tempoh 3 hingga 4 jam. Dan juga di bahagian barat negeri Johor juga diramalkan akan berlaku hujan dan juga ribut petir di 1-2 tempat. Manakala negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia berada dalam keadaan yang cerah pada sebelah petang nanti. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, untuk pagi ini keadaan cuaca baik bagi kebanyakan bahagian kecuali di bahagian Sarawak, iaitu melibatkan bahagian Kuching yang mana dijangkakan akan mula reda menjelang lewat pagi nanti. Dan pada sebelah petang nanti diramalkan hujan akan mula masuk melibatkan bahagian pantai barat Sabah dan juga bahagian barat negeri Sarawak. Sekian saja informasi cuaca untuk pagi ini. Saya Farah Halim. Seterusnya kita lihat paparan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang petang nanti. Sekian dari saya.